Sementara itu, sejumlah ulama menggelar ijtima ulama ketiga dalam rangka menyikapi pemilu 2019. Pertemuan ini pun dihadiri sejumlah ulama dan juga Capres 02 Prabowo Subianto. Ijtima ulama tiga yang digelar di Hotel Lor in Bogor dihadiri oleh sejumlah ulama, tokoh, serta Capres nomor urut 02. Ijtima ulama ketiga dilaksanakan dalam rangka menyikapi pemilu 2019. Dari hasil pertemuan tersebut, ulama yang menghadiri ijtima menyimpulkan telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019. Terkait hal tersebut, Capres-Cawapres nomor urut 02 diminta untuk melayangkan protes kepada lembaga terkait. Forum Ijtima Ulama 3 juga mengajak seluruh umat untuk mengawal proses pemilu agar berjalan adil dan lancar. Pada komando ulama yang dalam hal ini dengan setelah kami Ijtima, yaitu mendengar saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu ada maka itu saluran penyelesaiannya diadukan kepada Bawaslu.